Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, sahibi tauli wal inam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala ala'ihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil alam wa ashabihi alqadatil bararatil kiram wa tabi'in lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. قال ربكم عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Para alim ulama, para nenek mama, tokoh adat, cedek pandai, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin musyahidat, bal wal mustami'in wal mustami'at, jemaah Masjid Tangah Jua Bukit Tinggi yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah Allah kembali membuka kesempatan kita bertemu dan bersuah. Mungkin di udara sering, tapi di daratan jarang. Soalnya tuan-tuan jauh tinggi, di Bukit Tinggi. Jadi tinggalnya di Bukit Tinggi. Saya tinggal di Muara, di Muara Jalai. Jadi agak payah sedikit mendaki. Kalau tuan-tuan dan puan-puan turun ke lurah, kami sambut. Tapi kami mendaki sesak nafas. Oleh sebab itu jarang-jarang kita bertemu. Tapi mudah-mudahan pertemuan bermutu. Ma'asyiral kiram, bersyukur kita kepadanya atas pertemuan ini. Walau hanya sekedar bertukar senyuman, karena senyum itu saja menambah iman. Apalagi kalau bersalaman menggugurkan dosa dan kesalahan. Tapi mohon maaf, tidak sempat tadi menyalami. Kalau dimulai dari awal, nanti sampai semua. Nah, jadi mohon maaf aja dulu, saya lewat aja dulu tadi kan agak terlambat. Ya, kita bersalaman lewat hati sebelum bersalaman lewat tangan. Kaum muslimin, kaum muslimat, selawat kepada Nabi yang telah mengikat sahabat dengan pengikat yang kuat, yaitu iman pada Allah dan iman pada Rasulullah SAW. Ukhuwatul iman aqwa min ukhuwatin nasab, persaudaraan iman yang lebih kuat dari persaudaraan nasab. Ma'asyiral kiram, oleh itu Abu Bakar, Umar, Utsman yang asalnya tidak senasab karena beriman diangkat. Tapi Abu Lahab, siapa lagi? Langsung ke Abu Jahal aja, masih ada Abu Talib. Abu Talib tidak beruntung diangkat karena memang tidak suka mengulurkan tangan untuk diangkat.
Oleh itu kita bersyukur karena kita terangkat, karena ikut masuk yang terikat dengan ikatan iman pada Allah dan Rasul. Oleh itu berterima kasih kita kepadanya. Besar sekali jasa dan budinya, tak terbalas oleh kita. Tapi Nabi Allah SWT mengajar kita bagaimana cara untuk selalu mengingat kebaikan dan budinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya, sesempurna-sempurnanya. Mudah-mudahan majlis ini banyak menyebut namanya dan banyak pula kita bersalawat dan salam kepadanya. Karena secepat-cepat doa yang dikabulkan, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Jilaul Afham, adalah salawat. Karena Allah langsung, satu, mengembalikan roh Nabi, dua, menugaskan malaikat khusus untuk menyampaikan kepada Nabi, tiga, langsung menerima salawat kita dengan bukti dibayar kontan 10 kali salawat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kan? Awak dah lama minta, ya Allah berilah istri yang salihah. 5 tahun kadang nunggu baru dapat kan? Tapi kalau selawat, langsung dibalas, lunas. Oleh sebab itu, jangan sampai tidak mengucapkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap namanya disebut. Habis itu minta apa yang mau. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Ketika harus memilih 2024, hah? Model kampanye dulu. Kita harus memilih. Kata orang pujangga menyebut hidup itu adalah pilihan. Hidup itu pilihan. Kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan sulit. Dihadapkan pada pilihan sulit. Harus pilih yang mana? Harus pilih yang mana? Sebab kalau salah pilih, misalnya harus memilih dari sekian banyak siapa yang kita terima jadi suami atau istri kita. So, kalau ini ustaz cuma sakunya kosong. Ini kaya cuma luar biasa kedekutnya. Kan hemat pangkal harga kaya misalnya. Ini pemurah cuman alat rumah tangga pun dijualnya. Jadi kadang-kadang kita hadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Ini rasanya benar juga. Dengar ini menarik pula. Maksud kiram dari Allah. Ini hebat berretorika. Ini hebat bermujadalah. Jika dalam beragama pun kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dan itu yang dialami oleh para sahabat dulu ketika Nabi berdakwah di awal mula. Sah? Kebanyakan mereka di awal Nabi berdakwah langsung menerima. Tentu tak sama juga dengan di Padang, tak boleh ditanya-tanya. Hah? Saya bicara aja, gitu aja Ustaz ya. Tidak boleh ngajak orang ini bicara. Boleh. Kau muslimin yang muslimat dirahmati Allah. Saya agak sedikit apa, supaya hilang apa namanya, ngantuknya gitu. Sebab dari perjalanan jauh, dari painan tadi. Jadi kau muslimin yang muslimat dirahmati Allah. Tidak apa-apa saya aja bicara. Atau saya aja yang bicara. Kau muslimin. Ketika Nabi berdakwah, Nabi langsung diterima? Tidak. Apa sebab? Tadi ikut Muhammad, kalau bahasa mereka kan ikut Muhammad, kita akan berbeda dengan
masyarakat. Tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahiliyah tidak bilang selawatnya. Kita harus selawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad tak pernah berbohong sallallahu alaihi wasallam. Ini dilema. Dan ini yang dialami oleh orang seperti Abu Talib. Padahal tinggal selangkah lagi, andainya dia mengucapkan itu, kita akan mengatakan radhiyallahu anhu. Tapi sayang, sampai menjelang wafatnya masih memikirkan nama baiknya. Menurut perkiraan dan perasaannya. Apa sebab? Sebab kalau dia masuk Islam dan bersyahadat, maka nama baik keluarga selama ini sebagai apa, penerus generasi yang berkhidmat kepada Masjidil Haram, berkhidmat kepada para duyufur rahman, para tamu, akan hilang seketika menurut perasaannya. Padahal Abbas bin Abdul Muttalib yang mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi pewaris untuk meneruskan apa yang dilakukan dulu oleh bapaknya Abdul Muttalib, menjadi pelayan dua tanah suci. Baik. Jadi kadang orang ketakutannya lebih dominan daripada keberaniannya mengambil keputusan. Sampai-sampai ahli sejarah mengatakan Abu Talib kalah oleh anaknya yang masih kecil. Siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, bukti kalahnya kita sebut Ali radhiyallahu anhu. Kita sebut Abu Talib. Padahal mana yang lebih besar jasanya, Abu Talib atau Ali bin Abi Talib di awal Islam? Abu Talib. Tidak ada yang menyangka Abu Talib selalu di garda terdepan untuk melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tak berani membuat pilihan. Akhirnya Ali naik dan terangkat tinggi-tinggi. Sampai sebagian aliran sesat menjadikannya paling tinggi daripada yang lain. Cuma masalahnya kalau terlalu tinggi lambungnya sakit. Iya, kalau terlalu tinggi naik asam lambungnya sakit. Jadi jangan, tak boleh terlalu tinggi. Wudu tak boleh. Kau muslimin muslimat. Nah, kita pun dalam kehidupan sehari-hari, dalam dakwah, dalam amaliyah, dalam berkeyakinan akan menghadapi hal-hal seperti ini. Apalagi di zaman keterbukaan informasi. Kita dengar lewat di YouTube, cari nama Ustaz Ridwan Dato Malin Mudo. Dato Bandaro Sati. Dato Sati Alun Bandaro Le. Dicari muhadarannya. Misalnya bicara tentang masalah metodologi memahami akidah. Misalnya, beliau membawakan kaedah-kaedah yang dibawakan oleh ulama-ulama besar. Bahkan beliau mengklaim misalnya inilah mayoritas ulama Islam yang bersambung sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini datuk lo kan. Dah datuk sakti pula. Tak sembarang sakti. Sakti kan sakti kan. Ya, datuk sakti. Tentu tutur katanya didengar. Tak sembarang orang. Tamat pula dari dari mana tempatnya? Masa tidak tahu tuh. Dari Mesir, universitas tertua di dunia. Soalnya tidak yakin nampaknya. Nanti kena sama Ustaz Ridwan. Nah,
saya tentu haji dulu ya. Tidak kemarin. Dia membawakan kitab-kitab besar, nama-nama ulama besar. Nah, tengok pula YouTube. Dasman Yahya Ma'ali. Tengok gelar tak ada. Tak datuk. Sebenarnya tak datuk. Tengok pula bagi terapinya. Ayahnya meninggal umur anak yatim pula. Anak yatim. Jabatan tak ada. Ya, pekerjaan banyak, duit sikit. Kocok banyak. Kau muslimin muslimin. Akhirnya berbeda pula cara penyampaiannya. Nah, kemudian ditengok. Oh, di antara mamanya ada yang melawan. Mama, tahu mama? Hah? Saudara. Saudara ibu kan? Apa panggil? Ini mama juga kan? Mama Sultan apa? Sultan Maruf. Ada yang menentang dakwahnya. Tengok pula orang kampungnya mempersekusi dakwahnya. Nah, kalau gitu ini bermasalah nih. Ditentang oleh masyarakat. Kalau ini Masya Allah, sami'na wa ata'na. Kira-kira candungan hati kemana? Kemana? Datuk Sati. Mesti Datuk Sati. Apa sebab? Apalagi di sini, sekampung pula kan? Nah, Datuk Sati. Ini yang dialami oleh banyak masyarakat pada waktu itu. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam di musim-musim haji dan musim-musim umrah, beliau berkeliling menemui para kabilah-kabilah Arab untuk menyampaikan, memurnikan akidah. Karena selama ini jauh dari masa Nabi. Nabi siapa terakhir di Arab? Hilap juga masalah itu. Gitu aja hilap itu. Berapa orang Nabi dari bangsa Arab? Ini sejak perjalanan di sumber ada bunyi indir di mana? Tandanya 15 menit lagi masuk waktu Isya. Tolong dijawab cepat, jangan lambat-lambat. Nah. Satu. Betul. Satu dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin, itu Nabi Ismail. Antara Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Hanya sekira 1200 tahun. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Lama sekali. Kalau selama itu mungkin enggak orang akan menempuh jalan-jalan lain. Mungkin enggak? Kau tuh bilang saya bawa bukti dan fakta. Tapi kalau Tuan bilang mungkin, ya dan aku aja nampaknya. Kalau tidak tahu, tentu kalau dengan Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun? 1400. Hah? 3 tahun. Iya. Nabi Muhammad tahun ke 1443 tahun. Banyak enggak aliran sesat yang menyebar di kalangan umat Islam? Banyak? Banyak sikit. Iya, jangan deh orang. Saya bilang, di sini juga saya sampaikan dulu. Kalau saya tidak lupa, tahun 2004 saya masih di Madinah. Saya membaca rilis dari MUI Pusat. Di Indonesia terdapat 240 lebih aliran sesat. 2014 kemarin, tanpa disengaja pula terbuka pula.
Ternyata setelah saya pulang meningkat aliran sesat. Jangan-jangan gara-gara gara-gara saya pulang. Hah? Tahu enggak berapa angkanya? Enggak tahu. 2015 hanya 400 lebih. Pesat enggak peningkatannya? Pesat. Itu pun baru yang mengembalikan formulir daftar ulang. Yang tak mau ngisi formulir masih banyak. Contohnya sampai sekarang, ya kan? Masih ngeyel. Sebab apa? Orang sekarang karena jauhnya dari ilmu Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga standarnya banyak. Sehingga ada lagi lahir mazhab demokrasi. Mazhab demokrasi. Asal ada yang berpendapat, tak boleh untuk ditolak. Subhanallah, kalau agama main voting, tentu yang menang. Yang menang? Ya yang perlu yang dominan. Makanya selalu hujjah sejak zaman Nabi Nuh diutus. Tahun berapa Nabi Nuh diutus? Nabi Nuh diutus tahun berapa? Tidak tahu kan? Cepat. Saya dari cara mikirnya sudah paham tidak dapat gitu. Tidak ada yang tahu, mama. Ya, tahun. Saya ingat. Ingat. 2000 tahun setelah Nabi Adam diutus. Berarti tahun berapa Nabi Nuh diutus? Tahun 2000 setelah manusia turun ke bumi. Lihat, di zaman Nabi Adam tauhid. Tidak ada syirik. Karena memang tidak ada apa namanya? Orang baru turun dari atas, baru dari sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Malaikat ada yang syirik? Tidak ada kan? Yang syirik siapa? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Apalagi orang yang suka percaya yang klinik-klinik, yang suka asal air tambah air misalnya di waktu pagi air dingin, kan dingin air di sini pagi. Nah, tiba-tiba di kelompok tak ada air panas, langsung jadi air. Bukan air panas, air sakti. Begitu percaya. Nah, nampak kuburan, habis itu misalnya apa cahaya di kuburan itu, pada helikopter lewat. Ah, kuburan keramat. Gampang percaya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika Nabi Nuh diutus jauh sekali, sehingga aliran-aliran banyak dalam agama. Banyak dalam agama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya bilang di Indonesia 2014 kemarin, kan 10 tahun saya tengok kembali. Insyaallah 2024 saya coba buka kembali. Apakah yang belum daftar ulang sudah mengembalikan formulir atau belum? Yang jelas yang masih belum mau seperti Ahmadiyah masih bertahan walaupun sudah diputuskan MUI aliran sesat, atau seperti Zaidunia Syiah misalnya sudah tetap aliran sesat, belum mau mendaftar. Kalau di sini ada Saktinia, ada enggak? Ada. Jadi kaum muslim dan muslimah. Nah, di saat saking banyaknya aliran seperti ini, kalau di zaman jahiliyah dulu sesama aliran sesat tak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling menyalahkan. Dilihatnya orang Quraisy punya Uzza, mereka minta pula orang Taif Manat buat oleh sana.
Kemudian setiap suku ingin ada perwakilan Tuhannya di Ka'bah. Sehingga dalam Ka'bah berapa ekor berhala? Hah? 360 sebanyak hari dalam setahun. Apakah ini yang diajarkan Ibrahim dulu? Tidak. Tidak, bukan itu yang diajarkan. Nah, ketika dibiarkan, pilihlah mana yang mau, masyarakat bingung sebenarnya, mau dipilih. Akhirnya, sekarang keyakinannya begini, besok keyakinannya begini. Betullah kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika beliau dalam Miftahu Daris Sa'adah, juz 2 halaman 6, beliau menyebutkan bahwasanya man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Loh, saya catat, kan sudah pernah dengar. Baru catat, jangan sebelum benar. Saya kira sudah sering dengar. Man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang ambil ilmu dari ainul ilmi, mata airnya ilmu itu. Apa yang dia maksud? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini ainnya. Ain itu mata air. Mata air itu jernih apa keruh? Jernih. Ketika antum melihat air jernih, mau minum ragu? Mau minum ragu? Tidak. Misalnya air ini, airnya jernih, oleh sebab itu saya tidak ragu minum. Coba perhatikan. Ya terbuka sih. Izin saya. Nah. Masalah cuma agak panas. Bukan dari mata airnya. Di mata kompor. Bismillah. Alhamdulillah. Segar walaupun panas. Ragu saya minum. Enggak, kenapa? Airnya jernih. Kalau sempat airnya tadi berwarna, misalnya air teh atau air kopi atau air madu, saya mulai ragu yang mana ini. So, kalau madu bikin marah istri kalau asli. So, nah, kalau kopi naik asam lambung kalau kurang sehat. Kalau teh katanya habis makan juga kurang bagus. Makanya dokter nasihatkan air putih. Oke, Pak. Jadi air yang belum berwarna semakin untuk pun mau gitu. Sah? Tapi kalau sudah berwarna dan mulai ragu. Makanya ketika pesan minum di kafe atau restoran atau rumah makan atau di Ampera, minum apa dah? Tengok dulu. Ya kan? Jus poligami. Enggak tahu jus poligami. Minta nanti coba. Jus campur. Nah. Kemudian ini minta TS. Ya kan? Itu ayangnya dan sebagainya. Tidak akan seragam. Sebab apa? Sudah berwarna warna-warni. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi kalau ambil ilmu dari asalnya, sahabat kokoh pilihannya. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi. Siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya? Atau aliran. Sungai di hulunya jernih Pak ya. Jernih itu ya di hulu jernih apa enggak? Jernih. Kalau ke hilir udah mulai segala sampah menyampah. Ya kan? Lumpur melumpur, pasir, semuanya di bawah. Biasanya orang banyak tinggal di hulu apa di hilir. Ini kayaknya harus turun ke sungai dulu gitu.
Orang dulu banyak tinggal di hilir apa di hulu? Di hilir, karena hulunya di atas gunung. Biasanya kita tinggal di hilir. Jadi kita lebih sering minum air, air yang sudah terkontaminasi. Itu masalahnya. Kaum muslimin dan muslimat, apalagi kalau sudah banyak kerambah pula. Kerambah ikan, banyak pakan ikan di sebar di situ. Belum lagi zat-zat kimia dari pabrik dan sebagainya. Man akhazal ilma min jarayanihi, dari aliran-alirannya, bantaran-bantarannya, akhazathu amwajul fitani wasubhat. Dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Tadi saya katakan, dengar retorika ini, masya Allah, luar biasa, logis sekali. Tapi dengar pula ini, betul juga, ini dalilnya banyak. Kalau sana logikanya bagus, ya kan? Cuman kalau ini dalil banyak, tidak pandai pula retorika. Akhirnya semuanya benar, itu semuanya benar. Padahal dua-duanya bertentangan. Satu bilang di atas, satu bilang entah di mana-mana. Masa dua-duanya benar? Mungkin Pak Haji. Satu bilang di Mangkinang, satu bilang Bukit Tinggi. Mungkin dua-duanya benar? Nggak mungkin. Bisa? Kau tengok dalil ini, masya Allah, keluar. Sampai-sampai orang bilang, orang itu ngaji, baca Quran, hadis, kerjanya. Iya kan, tidak pandai berpikir kan. Oke, ini agar ini mikir terus kerjanya, tapi tidak pandai berdalil. Nah, orang yang ambil dari aliran akan terombang-ambing oleh fitnah. Hah, fitnah? Fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat. Dia akan cenderung kepada retorika yang menarik. Makanya orang kalau tidak belajar ilmu lalu dibawa berpikir, kita memang semua ahli pikir, tapi tidak semua kita ahli ilmu. Orang sejak dilahirkan sudah punya namanya otak, yang merupakan alat dan perangkat untuk melahirkan pikiran. Semakin dewasa dia, semakin berfungsi. Tapi apakah semua yang berpikir berilmu, Dato dengan kata lain, apakah semua yang cerdas ulama? Tidak. Ilmu tidak bisa dengan pikiran. Tapi ilmu adalah dituntut dan dipelajari, diambil dari sumbernya tadi. Makanya kalau nak ambil air jernih, apalagi sekarang, mesti harus bersusah payah ke hulunya. Kadang-kadang hulunya juga sudah, hulunya saja kadang baru di hulunya sudah ada galian C pula di sana. Allah musta'an. Ya kan? Tambang material dan lain sebagainya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, memang usaha kita untuk mengambil yang asli itu, sumber yang jernih itu, memerlukan upaya dan usaha yang kuat. Kalau tidak, adillah kita akan terombang-ambing oleh fitnah syubhat dan syahwat. Kemudian kita akan lebih cenderung dengan siapa yang pandai berretorika. Tentu yang paling pandai berretorika, pandai menyenangkan para pemirsa dan pendengar, tentu paling banyak peminat. Kita cenderung pada yang lebih banyak daripada yang sedikit. Itulah dulu para penentang dakwah para nabi. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW selalu bilang, nahnu aktsaru minkum jam'a. Kami grupnya lebih banyak. Kalau bahasa sekarang, followersnya, likersnya, subscribersnya, apalagi namanya? Hah? Apa namanya lagi? Potersnya, likers dan sebagainya, banyak. Pasti kita hari ini yang tak mengaji atau nak mulai mengaji, tengok, kalau tengok di YouTube nanti, siapa yang subscribernya paling ramai,
Siapa yang meng-like paling banyak, oh pasti ini Ustaz ini bagus. Kecuali kalau kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, enggak orang melihat itu. Itu pun yang terjadi dengan para penentang dakwah Nabi Muhammad dan dakwah Nabi-Nabi sebelumnya dulu. Kau muslim dulu. Saya selesaikan perkataan Al-Qayyim. Habis itu, kalau kita nak pulang, dah bebas itu. Tapi kalau nak sambung, juga saya siap. Cuma hati-hati, kalau nyambung, biasanya sambungannya lebih panjang dari. Sambungannya lebih panjang. Nah, kalau sekarang setengah jam, nanti bisa satu setengah jam. Saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kalau siap naik asam lambung, kita sambung. Tapi maka mohon izin saya selesaikan perkataan beliau ini. Wa malat bil ibarat wa ikhtalafat alaihi al aqwal. Dia akan tertarik dengan retorika dan akhirnya ikhtalafat alaihi al aqwal, bingung menentukan mana yang harus dipilih. Bingung menentukan mana yang harus diikuti. Nah, ketika saatnya memilih, tunggu selepas solat nanti. Selepas solat. Gimana kita nak memilih? Nah, saatnya memilih, selesai solat nanti. Bagi yang mau memilih. Nah, insyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.